Ukraina menembak drone pengintai Rusia. Tampak beberapa tentara Ukraina berusaha untuk menjatuhkan sebuah drone pengintai di atas langit kota Kiev, Ukraina. Drone empat baling-baling itu merupakan drone yang diperuntukkan khusus untuk mengamati kondisi di dalam kota Kiev. Drone itu tidak dilengkapi dengan senjata peluncur layaknya Bayraktar TB2. Terlihat tentara kesulitan menjatuhkan drone tersebut karena ukurannya yang sangat kecil dan jarak terbang yang relatif tinggi. Berkali-kali tentara menembakkan senjata AK-47 mereka untuk melumpuhkan drone tersebut. Namun sejauh video yang dirilis, drone tersebut tidak berhasil dijatuhkan. Penggunaan drone sebagai alat intai perang memang sangat krusial dalam perang kota. Apalagi adanya kabar bahwa masuknya kontraktor pertahanan dari Eropa ke perang di Ukraina. Kontraktor pertahanan ini sebenarnya adalah tentara bayaran profesional yang dikontrak pemerintah atau organisasi tertentu untuk menjalankan misi tempur dengan resiko dan kerumitan yang tinggi. Bagaimana menurut kalian berita ini? Adu hantam di kolom komentar.